Untungnya sekarang udah era digital lah, kita bisa nonton film, bisa diulang-ulang apa, bisa dibedah kayak gitu, itu nolong banget sih. Film apa tuh yang nonton sampai dua kali? Banyak sih rata-rata film-film apa lagi? Yang paling memorable untuk proyek ini. Oh, waktu itu nonton film Owen Wilson tuh yang apa namanya, yang anaknya cacat tuh, gue lupa gitu. Yang anaknya cacat itu loh, satu kata itu. Yang pakai helm astronot. Wonder. Ya, itu salah satu menurut gue yang film yang punya rasa cukup dalam dan cukup bisa bikin energi untuk bikin ini, karena itu kan terkait masalah penilaian orang tua terhadap anak gitu kan. Ada sisi kayak anak ngerasa dibedain apa gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi semacam inspirasi buat gue kayak membangun insight-insight, kira-kira anak pertama dan kedua dan ketiga tuh biasanya suka ada persaingan-persaingan dalam keluarga, merasa dibedakan, merasa diistimewakan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bisa jadi bahan bakar waktu nulis. Seberapa signifikan sih sebenarnya peran komedi konsultan itu? Kalau sekarang kan ya kebanyakan film dari sutradara komika tuh pasti selalu ada tuh muncul posisi itu gitu. Nah, sebenarnya seberapa signifikan dari peran tersebut dan krusialnya nih buat film komedi sekarang di Indonesia gitu ya? Nah, itu lebih ke menyerap tenaga kerja aja sih. Karena sutradara itu ketika syuting kan banyak ya yang dipikirin gitu. Apakah filmnya akan tetap jalan tanpa komedi konsultan? Jalan-jalan aja sih. Tapi dengan kehadiran seorang komedi konsultan yang fokusnya memang ada di komedi dan memang porsi komedi di dalam film tersebut banyak, dia punya banyak kesempatan untuk mengoptimalkan. Jadi ibarat kata kalau sutradaranya komedian pun mungkin komedi itu poinnya 8 bisa jadi 9 jangan-jangan gitu, atau 7,5 bisa jadi 8,5 gitu. Jadi ketika dia yang dipikirin adalah gimana cara biar semakin lucu, ya jadinya komedinya jadi optimal gitu. Sutradara mungkin patokannya adalah apa yang dilakukan di skenario dan reading. Tapi ketika udah di lokasi, sutradara pasti udah banyak hal tuh yang difokusin, kamera lah, artistik, banyak hal yang diperhatikan. Nah, kalau dengan kehadiran seorang konsultan komedi, fokus dia adalah ngelihat lokasi, ngelihat properti, merespon keadaan ketika di lokasi syuting terutama gitu sih. Dan kita merasakan sering banget adegan-adegan yang lahir di lokasi ya coy, lahir di lokasi gitu. Yang tadinya misalnya cuma adegan pendek jadi adegan narik keriting salah satu contohnya ya, coy. Jadi kita enak ngerespon hal-hal yang sifatnya spontan tuh, bisa punya energi lebih gede gitu untuk responnya. Jadi Ari tuh kecelakaan men. Kita harusnya ada orang yang perannya jadi tamu guest house, karena satu dan lain hal nggak bisa datang, Ari lagi datang nganterin Indah. Jadi wajarin, tapi sini kayaknya kalau buat Ari cuman begini doang sayang banget. Akhirnya harus dibikin. Nah itulah bikinan itu, itulah jasanya komedi konsultan di situ. Oke, terima kasih teman-teman, kita move ke depan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.